100% Indonesia. Kuis keluarga dengan total hadiah 200 juta rupiah. Dan kita sambut Ananda Omes. Halo, selamat malam semua. Senang sekali kita ketemu lagi di Family 100 Indonesia. Dengan hadiah yang sama, yaitu hadiah sebesar 200 juta rupiah. Kita penasaran siapa yang bisa bawa pulang hari ini. Langsung kita kenalan dengan dua tim. Yang pertama, tim Oi. Berikutnya tepuk tangan yang meriah untuk tim Slengker. Oke, kita kenalan dulu. Yang pertama sama tim Oi. Ini sih kawan lama saya nih. Ini keturunan langsung legenda Indonesia, Mbah Surip. Selamat datang Mas Fahri dan juga teman-teman. Ya. Kita bermain seru-seruan bareng hari ini ya. Siap. Bawa siapa aja di timnya, silakan. Oke, di sebelah kanan saya ada teman saya yang sedang sembuh. Sedang sembuh? Namanya Kiting Cakrawala. Di sebelah kanannya lagi ada yang akan sembuh. Akan sembuh. Namanya Ojo Spoletaria. Yang di sebelah kanan lagi sudah sembuh. Sudah? Sudah. Namanya Coblo. Mas Fahri, ini teman-teman Oi. Ya. Ini dari persatuan ini ya, fans klubnya Iwan Fals. Iya, betul. Ya. Oke. Teman-teman udah punya sesuatu untuk tim lawan? Punya. Coba kasih banyak. Dong. Mau berapa? Satu aja. Satu aja boleh. Silakan. Oke, siap. 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 Tua Bangka. Salah sekali. Silakan dua kali memalukan salam mulu. Namanya kebangetan. Kami rela gak menang. Hitung-hitung bisa nampang pulang-pulang. Hatiku tetap senang. Asik, 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 sekali lagi, asik, oi, oi, oi. Mantap. Thank you teman-teman, oi. Sekarang kita ke Slengker. Muklis. Ini dari Slengkers mana nih? Slengkers Tangerang. Slengkers Tangerang. Waduh, selamat datang teman-teman ya. Iya. Yeah. Ini pastinya dari fansnya Sleng nih. Oh iya. Ada siapa aja di timnya, silakan. Nih, dari saya mau bawa teman saya dari Slengkers Tangerang yang paling cantik di sini ya. Namanya Indi. Terus saya juga bawa teman saya yang paling boros. Namanya Babe. Terus bawa teman saya juga satu lagi yang paling ganteng, Buluk. Oke, Slengker sudah siapkan sesuatu untuk tim lawan? Udah dong. Silakan dikasih dong. Satu, dua, tiga. Kalian harus pulang. Gak akan menang lawan kita semua. Cepat pulang, jangan terlambat sampai di rumah. Oke, sudah siap bermain kedua tim. Langsung saja kita akan bermain teman-teman ya. Kalau dengar suara ini, itu tandanya jawabannya nggak ada di survei kami. Langsung kita bermain, ini dia single point. Ada yang spesial nih teman-teman. Kalau bisa nebak survei, terus ada bunyi ini. Berarti ada hadiah nih. Ada extra cash 1 juta rupiah.
Langsung kita main Kapten Ayo Maju. Asik. Oke, okay. Ini sudah sembuh kalau Muklis masa pertumbuhan ya. Oke, okay. Siap? Satu tangan di samping buzzer. Sini. Satu tangan di belakang. Kami telah mensurvei 100 orang, ada 7 jawaban teratas di layar. Dengerin baik-baik. Selain servis ponsel, sebutkan macam-macam tukang servis. Nomor. Silakan Muklis. Servis AC. Survei membuktikan. Barusan dengar bunyinya? Ya. Dapat ekstra cash 1 juta rupiah. Satu dan dua belum kebuka. Mas Farid pikirkan baik-baik. Selain servis ponsel, sebutkan macam-macam tukang servis. TV. TV. Iya. TV. Survei membuktikan. Nomor dua lebih bagus. Oke. Mas Farid, ini kita punya mystery box. Isinya adalah hukuman yang harus dipakai. Siapapun yang gak bisa sapu bersih. Kalau main berarti harus sapu bersih. Kalau 3 kali salah, pakai hukuman ini. Kalau sapu bersih semua jawaban, hukumannya dilempar ke lawan. Mas Farid, main atau lempar? Main. Main. Ini silakan dibawa. Isinya apa ini? Rahasia nanti dulu. Silakan Muklis. Boleh taruh sini? Ya. Ya. Oke. Kita ke Mas Kiting. Mas Kiting, selain servis ponsel, sebutkan macam-macam tukang servis. Servis kompor gas. Servis kompor gas. Ya kita lihat. Survei membuktikan. Satu kali salah. Jos? Yep. Selain servis ponsel, sebutkan macam-macam tukang servis. Servis komputer. Servis komputer. Survei membuktikan. Mas, ya. Saya manggilnya nggak enak nih. Kenapa? Cubluk. Cubluk itu maknanya apa, Mas? Nggak enak. Bingung saya juga. Tar aja lah tuh ya. Tar aja lah. Mas, nama itu doa loh. Iya ya. Oke, lanjut aja ya, Mas Cubluknya. Selain servis ponsel, sebutkan macam-macam tukang servis. Servis motor. Paling gampang, servis motor. Survei membuktikan. Benar. Servis motor yang pertama. Yang gampang aja Mas Farid yang mungkin sehari-hari. Selain servis ponsel, handphone, sebutkan macam-macam tukang servis. Servis jam. Survei membuktikan. Gimana? Servis jam ganti batu. Dia dulu. Tapi gak mungkin begitu ya. Masa tiap jam servis jam ganti batu? Servis jam ganti batu. Mas Kiting. Oke, siap. Selain servis ponsel, sebutkan macam-macam tukang servis. Servis mobil. Ada motor, ada? Mobil. Mobil. Servis mobil. Survei membuktikan. Jos, ini Jos, suka nyerpis? Kadang-kadang. Yang di, ini kita ngobrol aja dulu, yang diservis apa aja biasanya? Biasanya TV nih, saya servis, saya buka, beresin lagi gak bisa. Itu namanya ngebongkar. Bukan servis, terima jasa bongkar, nggak terima jasa pasang. Jos, selain handphone yang diservis, sebutkan macam-macam tukang servis. Servis payung. Servis payung. Kita lihat sama-sama servis payung. Kalau sekarang payung udah gratis sih. Ya, beli apa gratis payung cantik. Kita lihat sama-sama. Saya bingung konsep payung cantik, gelas cantik. Cantiknya dari mana?
Cantik itu relatif. Kita lihat. Survei membuktikan. Dua kali salah. Slanker, silakan diskusi untuk merebut poin. Mas, gue saya gak enak lagi nih. Mas. Iya. Mas. Boleh rembukan gak sih? Gak boleh rembukan. Jawaban sendiri. Saya panggil aja Cub ya. Cubs. Atau Luke. Boleh dua-duanya juga gak apa-apa. Saya nanya. Manggil Mas Cub boleh, boleh. Mas Luk boleh, dua-duanya juga gak apa-apa. Ya sama aja Cub Luk. Mas Cub Luk. Iya. Saya masih gak tega nih. Selain servis ponsel, sebutkan macam-macam tukang servis. Ayo waktunya berputar. Servis mesin cuci. Sip. Servis mesin cuci. Kita lihat sama-sama. Untuk sapu bersih, survei membuktikan. Harus pakai hukumannya. Satu lagi. Satu cubuk, satu buluk. Selain servis handphone, sebutkan macam-macam tukang servis. Servis DVD player. Servis DVD player. Babe, selain servis HP, sebutkan macam-macam tukang servis. Servis radio. Servis radio. Indi, selain servis ponsel, sebutkan macam-macam tukang servis. Servis kulkas. Servis kulkas. Muklis, ini ada tiga jawaban, semuanya masuk akal. Iya. Kalau punya jawaban sendiri, silakan. Kulkas, radio, DVD player. Pikiran baik-baik untuk merebut poin. Kalau punya jawaban sendiri, kapten, boleh. Pikiran baik-baik. Selain servis ponsel, sebutkan macam-macam tukang servis. Servis kulkas. Servis kulkas. Pilih jawaban yang cantik. Pilih jawaban yang cantik. Lu ngerti amat muka gua, Bang. Ini tinggal satu lagi. Servis kulkas. Survei membuktikan. Populer pasti servis kulkas itu populer banget. Tadi saudaranya mesin cuci. Mesin cuci kulkas biasanya itu masih ada sampai sekarang ya. Yeah. Tepuk tangan. Berhasil merebut poin di detik-detik akhir. Kita lihat poin sementara masing-masing tim. Oi. Direbut poinnya mulai dari nol ya. Slankers. Direbut poinnya 91. Teman-teman Oi, kotaknya taruh di tengah karena gak bisa sapu bersih. Simpan. Boleh dibuka bareng-bareng? Itu hukumannya. Sesaat lagi tetap di Family 100 Indonesia.